Nanti orang kata, takkan ustaz saja nak berdakwah, takkan kami tak berdakwah? Tidak. Maksudnya, ada dakwah yang tanpa memerlukan ilmu yang tinggi, tanpa memerlukan pengetahuan yang tinggi. Tak jadi ustaz pun itu sudah menjadi satu kewajipan. Kita nampak kemungkaran dan kita nampak sesiapa buat maksiat, kewajipan kita nahi mungkar. Kita ajak untuk orang supaya melakukan kebajikan, derma, sedekah, solat lima waktu, solat berjemaah. Itu benda simple. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Benda yang sudah diketahui umum dalam bidang agama tu. Itu tak apa. Tapi kadang-kadang mengambil satu timbangan, mengambil satu tanggungjawab yang berat. Kita tak nafikan memerlukan satu kepakaran, satu pendalaman dari segi sudut ilmu. Maksudnya, dalam bidang dakwah ada stage tertentu. Kalau nak dakwah, kadang-kadang kita jumpa jiran kita, dia bukan beragama Islam, kita kawan dengan dia, kita ajak dia masuk Islam secara santai. Mungkin tak memerlukan perbincangan ilmiah, mungkin simple-simple saja. Kita boleh cerita pasal akhlak, kita boleh cerita pasal benda-benda yang boleh menarik minat supaya dia faham Islam. Tapi bila masuk, ada padri datang nak ajak berdebat tentang kebenaran agama, kita kena hati-hati, kena pastikan kita ini betul-betul berkemampuan. Jadi itulah Nabi SAW pada peringkat awalnya sebagai hijj. Kedua, persediaan ilmu. Dan ketiga, apabila Allah SWT melihat persediaan ini, Nabi ada potensi untuk meneruskan tanggungjawab ini, maka diperintahkan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata kita ni nak menyantuni dalam perkara dakwah ni, ya. Betul. Kita tak nafikan. Siapa saja tak setuju pun erti kata dakwah ni bukan kerja ustaz saja. Semua kena ambil bidang, semua kena ambil pot. Istilah sekarang ni lah. Tetapi ada stage yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang kita ni memandai-mandai nak berdakwah tahap level yang paling tinggi, persediaan tak ada. Dalam erti kata kita nak menghadapi satu situasi yang kita rasa kita boleh tangani, nak ajak dia kepada Islam, tiba-tiba kita involve dalam benda tu, kita sendiri yang tercecer. Ya. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pengalaman kita lah, pengalaman. Kita ada kawan sekolah rendah, kita ada kawan sekolah agama, ya. Dan kawan-kawan kita daripada sekolah tu, mereka berpecah bina kehidupan sendiri dalam bidang masing-masing. Macam saya ni bidang, yalah, bidang agama, pernah jadi bidang broadcasting, pernah masuk, ya. Sekarang ni lebih kepada bisnes dan sebagainya. Ada kawan kita yang bukan macam saya lah, bukan pengkhususan, ada belajar degree, master, PhD dalam bidang agama, ya. Dia kata dia nak berhadapan dengan kawan pejabat dia, rakan pejabatnya yang ada pemikiran liberal. Aku nak dakwah dia, aku nak cuba nak perangkap dia, nak cuba lawan dia. Dia cakap dengan saya, dia kata hati-hati. Kalau engkau nak dakwah dia, ikut kadar kemampuan ilmu. Jangan sampai kita rasa kita nak bawa lebih mendalami, silap-silap dia bantai kita balik. Tapi betul. Jadi dia cuba nak ajak, nak cuba dakwah. Sebab apa? Golongan liberal ni, dia takkan jadi liberal kecuali kalau dia belajar. Memang dia belajar dan dia ada hujah tersendiri, dan apabila orang nak serang dia, dia ada killer question. Dia ada soalan membunuh. Soalan membunuh ni tuan-tuan, ramai kita yang tak tahu. Ramai kita yang tak tahu, boleh jadi fail, tak boleh menjawab segala soalan-soalan macam tu disebabkan kekurangan persediaan, dia pun termakan hasutan. Itu bahaya. Contoh macam-macam dia bangkitkan isu. Dia kata contoh, ya, dia kata dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau isteri nusyus apa tuan-tuan, fa'idhuhunna, nasihatkan mereka, ya. Kalau tak dengar juga, wahjurun apa, pisahkan mereka, jangan tidur sama-sama. Kalau masih derhaka juga, wadribuhunna. Ini ayat yang biasa dimainkan oleh golongan liberal. Sebab apa? Mereka ini suka tafsir Al-Quran ikut suka hati mereka. Dan dia rasa kalau ada benda yang tak kena, dia kata kena tafsirkan balik. Saya pernah jumpa golongan apa liberal nak tafsir, cuba tafsirkan.
Ha, kenalah tafsir. You kata nak tafsir semula, tolong tafsirkan. Tak boleh pula. You cakap aja. Tapi bila kawan kita kena macam tu, dia kata, tengok agama Islam ni, Al-Quran, Al-Quran dah tak relevan dah. Ada kesuruh pukul bini? Wadribuhunna dalam Al-Quran bukan hadis. Kalau hadis tu, dia masih lagi tahap ahad. Dia bukan mutawatir. Ini Al-Quran. You boleh kata tak relevan. Ha, macam mana tu? Jadi bila kawan kita tu yang Al-Quran pun tak khatam, apatah lagi dia tak expect, dalam Al-Quran ada suruh pukul bini. Kalau bini derhaka, dia kata macam mana? Dia jumpa saya. Dia tak adalah sampai cenderung pada dekat liberal. Tapi dia rasa confused. Eh, betul ke? Eh, dia rasa kecewa. Eh, macam ni ke agama Islam? Kata relax itulah saya kata. Sebab itulah saya kata, jangan pandai-pandai. Tak salah nak dakwah golongan liberal ni, tapi kita gunakan teknik ikut kemampuan ilmu. Kalau dah masuk bab ilmiah, habis. Nak masuk bab ilmiah perbahasan, kena mereka yang pakar, yang mengkaji bagian liberal, tahu soalan-soalan killer, bagaimana nak jawab. Yes, itu dia. Ha, bawa betul. Lalu kita dah angkat tangan, dia kata. Saya kata balik, wadribuhunna, dia kata. Ya, antara cara kalau kita nak tafsir Al-Quran, tak boleh secara literal. Literal memang hancur. Literal kita akan salah faham, kita akan apa tersasar daripada makna yang sebenar. Jadi antara kesilapan besar yang paling besar, sebesar-besarnya silap golongan liberal memahami Al-Quran, mereka faham secara literal. Antara cara kita nak faham Al-Quran, Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya, ada ayat ini yang samar tapi ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu level paling tinggi sekali. Kedua, nak tafsir Al-Quran, iaitu Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Termasuklah asbabun nuzul, sebab turun ayat. Ha. Ini kita kena ingat, tuan-tuan. Ya? Dan selain itu, ambil juga pendek kata, kena kaji juga tafsiran Al-Quran di sisi para sahabat. Tak ada hadis Nabi kembali kepada tafsiran sahabat. Pasal apa? Sahabatlah yang melihat peristiwa Al-Quran itu turun. Maka sahabat Nabi yang lebih faham daripada kita tentang makna Al-Quran. Ataupun terjemahan dan tafsirnya. Kalau tak ada, kembali kepada tafsir tabi'in. Iaitu golongan tabi'in, anak murid kepada para sahabat. Mereka lebih dekat dengan zaman Nabi SAW. Dan ada cara-cara lain. Qiraat, syair Arab, nathar-nathar Arab, ya, balaghah, nahu dan sebagainya. Macam-macam cara, metod yang begitu rumit. Bukan mudah nak faham Al-Quran. Tapi golongan Ribbler ini, dia tafsir Al-Quran macam dia baca komik. Macam dia baca dari bapak dia, tuan-tuan. Ha, ini bahasa kurang ajar sikit lah. Ya? Saya kata, wadribuhunna, buka tafsir Tabari, buka apa tafsir Ibnu Abi Hatim. Apa kata-kata salaf, apa kata sahabat. Ya, wadribuhunna, antaranya riwayat daripada salaf, dia kata pukul bini tu kalau dia derhaka. Dah bagi nasihat tak ada dengar cakap, dah asing ke tempat tidur, dia masih lagi derhaka. Keluar rumah tak minta izin, ya. Cerita macam-macam lah, cerita benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan. Ya. Yang ketiga, yang last option, barulah pukul. Pukul tu pun bukan wajib. Nak pukul, pukul, tak nak pukul sudah. Yang ketiga, pukul macam mana? Riwayat salaf, pukul dengan kayu sugi. Ya, riwayat pukul dengan kayu sugi, sebatang pen. Pukul pakai pen, rasa sakit apa? Sakit tak? Tak sakit. Bekas pun tak rasa, tuan-tuan. Jadi matlamat, kalau buka kitab tafsir, buka kitab fiqah, pukul tu bukan tujuan nak kasih cedera, bukan nak rasa sakit yang teramat. Pukul tu sebagai menunjukkan kita ni marah sangat. Ambil pukul, pak, bukan pukul. Macam tu. Dikiaskan bagaimana Nabi SAW pukul ketika hudud, ketiak pun tak nampak. Pukul sekadar kita sentuh macam tu, biar isteri nampak. Laki aku ni betul-betul marah ni. Jadi dalam Al-Quran jelas, tafsir-tafsir riwayat salafus salih bukan darbun ghairu mubarrihin. Pukulan yang bukan memberi kesan. Tak ada parut, tak ada lebam, tak ada sakit yang teramat. Sekadar dengan kayu siwak ataupun ambil serban, lipat-lipat, pukul macam tu saja. Sakit apa? Nampak? Itu pun option yang terakhir. Itu pun nak buat, buat, tak nak buat, tak apa. Jadi, ada penganiayaan gitu. Tak ada penganiayaan. Sekadar bukan menyakitkan, bukan mencacatkan, bukan meninggalkan lebam, bukan meninggalkan parut. Tidak sama sekali. Cuba untuk menggambarkan kita ni marah, suami marah. Itu pun, kalau betul-betul dia nusyus. Nak tahu nusyus, buka kitab fiqah.
apakah jenis-jenis nusyus yang dikategorikan oleh para fuqaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tafsiran kita saja. Yang masalah kadang-kadang kita sendiri yang buat tafsiran, suami ni mentang-mentang dia suami, power dia kuat, semuanya nusyus. Masak kangkung tak letak belacan, nusyus sederhaka, itu melampau sangat. Ya, macam-macam kategori yang boleh kita tengok. Kepincangan rumah tangga, ya, salah faham rumah tangga bukan disebabkan foundation Islam itu sendiri, tapi kelemahan institusi suami isteri itu sendiri. Nak faham apakah konsep sebenar hak suami dan hak isteri. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita lagi tuan-tuan. Tak cerita lagi dia pening kepala, dia kata orang liberal kata dalam Al-Quran membenarkan orang Islam murtad. Wah, belum cerita lagi. Ya, aku pening kepala lah. Dia keluarkan hujah Al-Quran, mati akal aku. Saya kata balik, itulah aku cakap, lain kali hati-hati. Kalau tak mampu nak bawa bagian ilmiah, tak payah masuk. Belum lagi dia cerita tentang golongan pluralisme. Pluralisme ni semua agama sama. Hindu, Buddha, Islam, Kristian, semua boleh masuk agama, boleh masuk syurga. Pun juga didatangkan dalil Al-Quran. Saya dah agak dah, itu memang style liberal. Dah agak dah. Kawan kita ni pening kepala. Ya Allah, betul ke betul ke? Ya? Sebab itu, kepentingan ilmu itu ada sangat-sangat penting. Nak jawab semua syubhat-syubhat, apa soalan-soalan gila, tak sempat kita nak jawab malam ni semua tuan-tuan. Kalau tidak, tak habis pengajian hadis kita. Kita sikit-sikit lah, insyaAllah ada masa kita bincang lagi. Kita cerita tentang bahaya pemikiran liberalisme ni sangat-sangat dahsyat. Antara salah satu sebab, kalau kita nak tengok golongan liberal ni sesat, jauh daripada akidah Islam, kita tak sampai mereka jatuh kafir. Ya, tapi nak tuju ke arah kafir tu ada. Pasal apa? Antara ciri-ciri golongan liberal ini, dia mesti anti hadis. Bila tanya golongan macam ni, tanya sister in Islam, dia kata, you anti hadis ke? Saya tak anti hadis. No. Tapi hakikat pengamalan mereka, penghujahan mereka memang anti hadis. Walaupun mereka tak mampu. Maksudnya, mulut tak kata, tapi perbuatan menunjukkan yes. Sebab itulah, mereka ini apabila nak tafsir Al-Quran, mereka tak akan pakai sebab turun ayat. Mereka takkan pakai tafsiran daripada Nabi SAW. Dan mereka tidak akan pakai tafsiran yang ditafsirkan oleh sahabat. Mereka tolak tepi. Mereka nak, bila kita bawa ni tuan-tuan, jumpa dekat golongan liberal, kita bawa hujah ni, saya jumpa liberal, kata tengok ni, you baca tak? You baca tafsir Tabari version English, apa kata? Tengok? Seksa ke? Sakit ke? Apa kata fuqaha pula? Wajib ke tak wajib nak pukul ni? Dia diam kejap. Oh, tapi kita riwayat ni kita tak pakai. Kita ikut Al-Quran terjemahan itu je lah. Oh, pusing macam tu pula. Dia nak menang juga. Dia dah kalah kat situ dah. Sebab apa? Makna yang dia nak tu tak sama. Bila kita interpretkan, maksud pukul itu bukan yang mereka fikirkan, dia dah rasa macam surrender dah. Maksudnya aku hentam Islam tak kena pada tempat. Aku kalah. Hujah aku kalah. Dia kata, ini riwayat ni takkan kita nak baca, takkan semua orang nak baca riwayat, semua baca terjemahan. Jadi sebab itu kata, sebab itulah tak ada siapa kata baca terjemahan Al-Quran tu faham Al-Quran. Tidak, Al-Quran tu walaupun ada terjemahan, tapi tafsiran yang secara tersirat, tersurat dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu perlu dipaham dengan betul. Cara nak macam mana? Talaki lah, belajar ilmu tafsir, baru kita faham satu persatu ayat.